belajar. Menjadi karakter kita, menjadi karakter bangsa kita adalah apa? Negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila. Ya, kita sudah isi detik-detik ini dan momentum yang bagus ini sudah kita isi. Wujud kita adalah memeriahkan hari kemerdekaan ini. Namun Ibu ada perasaan kecewa sedikit. Kenapa anak-anak yang segitu banyaknya terdaftar sebagai peserta didik di sini, namun hanya menyongsong hari kemerdekaan ini satu tahun sekali aja, dia suruh datang hanya segelintir-segelintir sini saja ya. Ibu ada perasaan kecewa juga. Kedepannya tolong dong, hal-hal yang begitu, kalian kan sudah tidak berjuang, benar? Sudah tidak meneteskan darah ya, sudah ada sekarang menikmati kemerdekaan ini dengan begini bagusnya ya, ya. Beda dengan zaman ibu lagi. Kalau zaman ibu belum mengenal HP, kendaraan tidak seperti sekarang. Sekarang harus benar-benar bersyukur hidup di negara kesatuan ini ya. Banyak hal-hal yang harus kita syukuri ya. Nah itu yang dapat ibu sampaikan. Karena sudah malam, ibu juga kondisinya kurang bagus ya. Anak-anak juga dari pagi sudah. Sebelum acara lanjut, untuk besok anak-anak silakan belajar di rumah dulu. Hari habis kemerdekaan, hari Jumat kan pas kita menyongsong hari kemerdekaan, semua pegawai ada upacara. Kalian walaupun tidak upacara, momentum itu harus kita isi dengan hal-hal yang baik ya. Kita harus tetap bersyukur dan bersyukur ya. Kemudian hari Senin masuk seperti biasa. Kenapa di dalam lomba tadi kan kalian sudah belajar tentang banyak, tentang hal-hal yang berapa lomba sudah diikuti, kata panitia 11 macam lomba ya. Nah di sana kalian kebersamaan sudah pasti ya. Di samping itu nilai apa yang kalian petik? Nilai apa? Sosial lagi? Tanggung jawab. Di samping itu kejujuran, sportif ya, tidak kalah ya kalah, benar ya, benar. Begitu juga di dalam kelas. Di dalam kelas kalian harus sportif dalam belajar ya, karena itu adalah untuk kalian semua. Kalau di PKBM lain mungkin tidak ada tempatnya seperti ini, ibu bilang nyaman ya. Dari segi keterampilan kalian banyak sebenarnya yang kalian dapatkan. Kalau kalian mau meraihnya, isilah diri kalian dengan hal-hal yang positif, biar bekal kalian nanti di hari tua ya. Ada kursus, ikuti kursus itu dengan sebaik-baiknya. Kan itu untuk mengisi kalian. Kalau dulu ibu macam SMA, ibu mau kursus bayar sendiri. Mau les ini, les nari, bayar sendiri. Les mi'ab, ibu bayar sendiri. Ya, kalian pun sudah semuanya gratis. Ikuti itu dengan sebaik-baiknya. Ya, sekarang kita lanjut sebelum pembagian hadiah. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak dan kepada panitia, khususnya para tutor yang sudah mendampingi dari kemarin ya. Jadi panitia terima kasih banyak atas semuanya, atas partisipasi kalian ya. Semoga apa yang kalian dapatkan di sini menjadi bekal kalian di hari tua nanti setelah terjun bermasyarakat ya.